Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para pecinta sinetron Tajuh Cinta, semua dimanapun berada, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Selamat datang di channel STN TV. Channel ini akan membahas seputar sinetron kesayangan kalian, yaitu Tajuh Cinta. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Setelah kita saksikan di episode sebelumnya, tentunya kembali lagi kita pun disuguhkan dengan adegan di mana nampaknya kehadiran sosok Cahya di tengah-tengah kehidupan Dapri dan juga Shiva benar-benar berhasil memporak-porandakan semua kehidupan serta kebahagiaan yang Shiva dan Dapri rasakan selama ini. Dan bahkan Shiva tak pernah merasa sedih ini saat ini selama ini melewati segala cobaan yang menerpa kehidupan mereka sebelum Cahya hadir di tengah-tengah mereka. Namun kini Shiva pun merasa bahwa perhatian Dapri kini sudah mulai teralihkan kepada sosok Cahya. Meski hal tersebut berdalih dibalik dari kerja sama pekerjaan yang melibatkan keduanya, dan tentu saja perhatian Dapri yang perlahan mulai terlihat dari sifat terhadap Cahya. Hal tersebut membuat Shiva bersedih dan terpukul dengan apa yang terjadi. Namun disitulah tujuan sebenarnya Cahya mendekati Dapri, yang tak lain untuk menghancurkan rumah tangga Shiva dan juga Dapri atas dasar balas dendam. Sementara itu, kehidupan pernikahan Alina dan juga Ilham pun tak jauh berbeda dengan Shiva, dan di mana kini Alina benar-benar harus jatuh bangun membangun lagi kehidupan rumah tangganya bersama Ilham yang tengah diterpa cobaan. Nah guys, akankah kehadiran sosok Cahya akan menggoyahkan hati Dapri selama ini sudah terpaku pada sosok Shiva, apalagi kini sudah ada baby Ica antara mereka? Namun akankah Cahya berhasil untuk mengalihkan perhatian dari istrinya demi bisa membalas dendamkan terhadap Dapri? Nah guys, semoga saja kehidupan pernikahan Shiva dan juga Dapri akan bisa melalui cobaan segala apapun, sekalipun itu datangnya dari orang ketiga seperti Cahya. Oke guys, mungkin hanya itu. Tuliskan saran dan pendapat kalian di kolom komentar ya guys, dan jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Mimin pamit undur diri, bila ada salah Mimin mohon maaf. Mimin pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.